Baik, perkembangan banjir di Perak, jumlah penduduk terjejas setakat pagi tadi terus meningkat kepada 419 orang berbanding 379 orang semalam. Sekretariat Tautan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 5 pusat pemindahan sementara PBS masih beroperasi di 3 daerah. Di Hilir Perak, PBS Dewan Serbaguna Padang Tembak Kekal menempatkan 171 penduduk. PBS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan pula merekodkan 51 penduduk. Di Kerian, PBS SK Cangkat Lobak menempatkan 100 orang, manakala PBS SK Alor Pongsu dengan 57 penduduk. Akhir sekali, PBS Dewan Orang Ramai Kampung Kuat Luar di Hulu Perak yang dibuka semalam menempatkan 40 penduduk. JPS melaporkan paras Sungai Bidur di Cangkat Jong mencatatkan paras bahaya iaitu 3.81 meter.